Hai, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Cerita kali ini adalah tentang sneaker Air Jordan 1 Low Blueberry, yang juga dikenal sebagai ungu langit Jordan. Konten ini akan membahas tentang warna sneaker ini, kemudian tentang konstruksi atau tampilan dari sneaker ini secara keseluruhan. Tahun lalu, Pantone merilis warna tahun 2022, yaitu Very Peri. Ini adalah warna ungu kebiruan untuk mendorong daya cipta dan kreativitas pribadi. Warna ungu pada sneaker ini disebut SkyJ Purple untuk yang ungu gelap dan SkyJ Light Purple untuk yang ungu terang. Saya pikir SkyJ ini adalah warna yang terinspirasi dari foto komersial Jumpman Jordan di masa lalu. Beberapa bulan lalu, foto itu pun menjadi inspirasi untuk box Air Jordan 1 High OG Skyline. Kedua warna ungu kebiruan itu diambil dari perubahan warna atau gradasi warna langit pada foto tersebut. Pada kesempatan ini, Nike juga merilis beberapa sneaker dengan warna seperti ini, yaitu pertama, Air Jordan 1 Mid Blueberry, yang satu pack dengan varian low yang saat ini sedang dibahas. Yang kedua adalah Air Jordan 1 Low SkyJ Purple yang ditawarkan dalam ukuran wanita. Selain itu, Nike juga menawarkan Dunk dengan warna yang sedikit lebih ungu, yaitu Nike Dunk Low Court Purple dan SB Dunk Low Orange Label Court Purple. Orange Label ini di sana ditujukan untuk sneaker yang dirilis di skate shops. Sekarang tentang konstruksi sneaker ini. Area jari kaki sneaker ini dari bahan kulit dengan warna putih yang diberi perforasi. Pinggiran atau mud guard-nya dari warna ungu gelap. Lidah sneaker dari kanvas warna putih. Logo Jumpman Jordan dan liningnya warna ungu terang. Di tengahnya ada penahan tali warna putih polos. Bagian samping sneaker ini panelnya dari kulit warna putih dan logo shoes-nya dari kulit warna ungu gelap. Bagian belakang sneaker ini, heel tab-nya dari kulit warna ungu gelap dengan logo Saif Jordan yang dibordir dengan warna ungu terang. Sole sneaker ini dari karet dengan teknologi Air di dalamnya. Midsole-nya warna putih, dasarnya warna ungu gelap. Setelah itu, mari kita lihat tampilan keseluruhan dari sneaker ini. Jadi, itu adalah Air Jordan 1 Low SkyJ Purple yang biasa disebut Blueberry. Warna ungu gelap dan terang pada sneaker ini diambil dari warna langit pada foto komersial Jumpman Jordan di masa lalu. Yang ikonik banget itu. Warna ungu kebiruan ini juga adalah warna yang sekarang ini lagi musim. Warna seperti ini masih cocok dipadankan dengan warna jenis yang sekarang ini yang banyak dipakai seperti Very Peri maupun warna biru dan navy pada jeans. Sekian ulasan kali ini, saya Adi, ini adalah Adi Vlog, sampai jumpa lagi.